Hai, Shalom Eagle Kids. Gimana kabar kalian? Pasti luar biasa bukan? Dan bertemu lagi kita di ibadah online service kita pada minggu hari ini. Pastinya kalian udah gak sabar bukan untuk ibadah kita? Maka dari itu kita buka dengan berdoa yuk. Mari kita berdoa. Yes, Bapak, thank you atas segala kebaikan-Mu dari dulu hingga saat ini. Bapak, setelah kami akan memulai ibadah kami yang luar biasa, kiranya Kau berkati Bapak dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami. Kiranya kami mendapatkan poin-poin dari firman ini dengan luar biasa dan kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Thank you Bapak, kuserahkan hidup kami, masa depan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Thank you, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, memohon dan menjawab syukur. Haleluya. Amin. Oke, Eagle Kids, selamat beribadah. Hai Eagle Kids, gimana kabar kalian? Kalau Kak Dewi sendiri gimana kabarnya? Luar biasa. Nah Kak Dewi tahu gak sih hal yang paling produktif dilakuin pas karantina itu kita harus memuji Tuhan, setuju gak? Bener banget Kak, nah, setuju tuh yuk. Buat kalian yang ada di rumah yuk sama-sama bangkit berdiri, kita mau memuji memuliakan Tuhan. Wow. Setiamu Tuhan selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasihmu tak pernah berakhir di hidupku. Semuanya Tuhan Yesus baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, yes. Kasih setiamu Tuhan selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti, hari berganti hari, tetapku lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama Yesus baik. Wow. Beri kemuliaan buat Allah kita. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih dong. Wow. Katakan hidup yang kupilih. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu. Oh, ku dapat lakukan.
menyiapkan hati kita, kita mau spend time with Jesus. Semuanya bisa tundukkan kepala, tutup mata, dan siapkan hati kalian. Semuanya nyanyikan lagu ini dengan lembut. I want to know you, Lord. You are a great big guy. I'm young and do not know a lot. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. Semuanya katakan, I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Semuanya nyanyikan lagu ini dari awal. To know you, Lord, you are a great big guy. I'm young and do not know a lot. Come and be my all, yes, Jesus. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. Ya Tuhan, atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas rahmat-Mu, Engkau telah melindungi kami dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah membimbing kami, membuat kami siapa kami sekarang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati sembari lagi kami akan mendengar sedikit dari isi hati-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan hadir di setiap rumah-rumah kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami percaya ada Engkau dan Engkau pasti akan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai guys, ketemu lagi sama Kak Andrew dan Kak Jen. Nah, Kak Andrew,
sebelum kita mulai nih, kita tagline dulu dong. Boleh, boleh, boleh. Biar tetap semangat waktu kita mendengar khotbah. Masih ingat kan guys tagline kita gimana? Pasti ingat dong kak. Yuk, 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 sama-sama. 1, 2, 3, Voltage. We are God's top agent. Oke, ternyata masih semangat ya. Masih ingat juga pasti, ternyata kak, sama tagline kita. Eh, Kak Andrew, tahu gak sih? Aku tuh punya quotes menarik loh. Dengerin ya teman-teman. Apa tuh? Jika kau mengingat perkataan yang buruk, maka hatimu akan terluka. Luka itu membuatmu rugi. Tapi jika kau mengingat perkataan yang baik, hatimu akan bahagia. Dan apa yang kamu kerjakan akan menjadi berkat. Yes. Nah, tahu nggak Kak Andrew bahwa perkataan itu adalah hal penting dalam hidup kita. Benar banget. Kalau kayak baby itu ya, siapa nih yang punya adik bayi yang masih belum bisa jalan? Aku pasti kan ada ya. Nah itu kan pasti dia belajar ngomong kayak a, be, belajar ngomong mama, papa dan lain sebagainya. Karena perkataan itu kita gunakan untuk mengeluarkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang jadi perasaan kita saat itu. Kita pakai perkataan untuk mengutarakannya. Dan Alkitab berkata sesuatu tentang perkataan. Kita buka sama-sama ya di Matius 12 ayat 34b. Oke. Okay. Matius 14. 12 kak. Oh iya 12. Ayat 34b. Udah ketemu belum teman-teman? Sudah kak. Matius 12 ayat 34b. Kita baca sama-sama ya Kak Andrew sama teman-teman juga. 1, 2, 3. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ternyata guys, apa yang keluar dari mulut kita itu ternyata asalnya dari hati. Benar banget. Kalau kadang apa yang kita omong itu tergantung kondisi hati kita. Misal kita lagi happy nih, wah Kak Andrew ganteng banget sih, meskipun gak toto rambut pakai pomade tetap kelihatan ganteng. Ih bajunya lucu deh, gambar Snoopy. Kita sama-sama Snoopy, gambar Snoopy. Hewan ya. Kamu Snoopy, aku rabbit di sini. Benar banget Kak. Itu kalau lagi seneng hatinya. Tapi kalau lagi bete gimana? Kalau lagi kesel, ih Kak Andrew kamu jelek banget sih hari ini, kok gak pakai pomade sih rambutnya lo, terus bajumu lo, kenapa kok ngembar-ngembari aku sih, ada gambar di tengahnya. Hina terus Kak, hina terus. Itu kalau keadaan hati kita lagi gak oke. Nah, tahukah kalian bahwa kita tuh harus punya prinsip. Kita harus ikuti apa yang Alkitab bilang. Kalau perkataan itu asalnya dari hati, so kita harus punya hati yang benar supaya gimana pun kondisi kita, kita tetap mengeluarkan perkataan yang baik. Benar ya Andrew ya? Benar banget Kak. Nah Kak, jadi inget cerita tentang 12 pengintai itu Kak. Kakak inget gak cerita tentang 12 pengintai pada bilangan pasal 13 dan 14? Mereka itu, 12 pengintai itu melihat hal yang sama, tapi 10 pengintai dan Yosua dan Kaleb itu berbicara tentang hal yang berbeda. 10 orang itu berkata kalau bangsa yang mereka intai itu adalah bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang kotanya itu berkubu, dan mereka itu pesimis kalau bangsa Israel gak bisa mengalahkan mereka. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb, kalau bangsa Israel itu bisa mengalahkan mereka dan menduduki tanah Kanaan. Berarti yang mereka lihat tuh sama ya Kak Andrew? Sama yang mereka tapi lihat. Tapi yang mereka katakan itu bertolak belakang, benar ya? Bertolak belakang banget. Terus responnya bangsa Israel tuh loh Kak, mereka tuh bersungut-sungut, mereka tuh menangis. Malah dalam bilangan 14 ayat 4b, kita buka sama-sama ya. Bilangan 14 ayat 4b. Sudah ketemu? Bilangan 14 ayat 4b ya Kak? Ya, tertulis di sana, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Mereka itu sudah 40 tahun di padang pasir, mereka sudah melihat mujizat-mujizat Tuhan, sudah menerima roti mana yang dari surga sendiri, dikirim oleh Tuhan burung-burung untuk mereka makan daging, ada tiang awan pada waktu siang hari dan tiang api pada malam hari, tapi mereka malah mengatakan hal yang tidak seharusnya mereka katakan Kak, yaitu pulang ke Mesir, mengangkat seorang pemimpin dan pulang ke tanah Kanaan. Mereka tuh lupa tentang mujizat-mujizat yang sudah mereka alami selama 40 tahun. Mereka lupa ya Kak Andrew ya? Mereka semua lupa. Sampai mereka menunjuk pemimpin untuk ke
kembali ke Mesir, nah, tempat itu. Mereka dibudak oleh bangsa Mesir. Tahu gak sih kalian kalau Tuhan itu memperhatikan perkataan kita? Tuhan itu sampai murka dan mendatangkan penyakit kepada bangsa Israel. Tapi Musa dan Harun itu berdoa dan Tuhan mendengarkan permohonan mereka. Seperti juga tertulis dalam Bilangan 14 ayat 28, kita sama-sama baca. Bilangan 14 ayat 28. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya yang seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Tuhan mendengarkan dan memperhatikan perkataan kita. Berarti meskipun kata-kata bangsa Israel dan kata-kata Musa dan Harun semuanya didengarkan oleh Tuhan, didengarkan ya Kak Endo ya. Tuhan. Berarti setiap perkataan kita itu didengar oleh Tuhan. Tapi tahu gak guys, bahwa gak cuma didengar sama Tuhan, tapi setiap perkataan kita itu membawa dampak. Bener. Contohnya banget, aja kalau kita tahu kan ya teman-teman semua, kalau ada eksperimen tentang air dan tanaman yang kalau dikasih kata-kata positif atau kata-kata negatif, pasti dampaknya akan sangat berbeda. Kalau tanaman atau air tersebut dikasih dampak positif, pasti mereka akan tumbuh menjadi tanaman yang bagus, tanaman dengan daun yang hijau, berbunga, pokoknya juga segar. Dan kalau air itu akan bentuk kristal-kristal yang cantik, seperti bentuknya tuh seperti apa tuh, salju, snow-snow kayak gitu ya. Tapi kalau ternyata diberi perkataan yang buruk, maka tanaman tuh akan layu, kering, dan air-air itu akan membentuk kristal-kristal tuh yang abstrak bentuknya. Oh. Yang enggak bagus. Jadi iya, kalian tahu ya, kalau perkataan tuh benar-benar ada dampaknya, dampak nyata. Pernah dengar enggak cerita tentang Thomas Alva Edison? Pernah dong, Kak. Pernah ya. Siapakah dia? Penemu lampu. Jeng-jeng, benar banget. Nah, si Thomas ini ternyata dia itu cuma mengalami pendidikan formal tuh selama 3 bulan. 3 bulan, Kak. Kalau kita ya 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, terus kuliah dan sebagainya. Itu tuh si Thomas ini dia tuh cuma mengalami pendidikan formal tuh selama 3 bulan saja. Bentar banget berarti, Kak. Bentar banget, sebentar ya sekali. Ya. Karena sama gurunya tuh bilang gini, "Eh Thomas, kamu nih ya," bilang sama orang tuanya nih, "kamu itu benar-benar spesial deh. Kamu tuh enggak sanggup ngikutin pendidikan formal asli. Udah ya, kamu pulang aja ya." Perkataan dari guru Thomas itu kalau didengarkan pasti akan menyakiti hati. Tapi si mamahnya Thomas Alva Edison ini ternyata sangat baik sekali, dan dia tuh bilang sama Thomas gini, "Sudah, enggak apa-apa Thomas, karena kamu tuh anak yang spesial, karena itu pendidikanmu juga harus spesial, beda dari yang lain. Kalau yang lain sekolah di sekolah sendiri, di gedung sekolah, kamu sekolah di rumah ya, kita homeschooling ya." Dan si Thomas ini mendengarkan perkataan mamanya, dia enggak dengerin perkataan ibunya. Sampai akhirnya dia tumbuh menjadi orang yang hebat, sampai dia namanya tercatat di sejarah sebagai penemu lampu. Hebat banget berarti, Kak. Benar. Dan juga kalau kita bercanda, bersenda gurau itu juga harus hati-hati loh, Kak. Ya, mungkin banget. Itu bisa menyakiti hati orang lain. Mungkin kita sudah meminta maaf, tapi apa yang kita sakiti hati orang lain itu enggak bisa dilupakan oleh orang yang tersakiti tersebut. Think before you speak. Kita lihat sama-sama dalam Amsal 26 ayat 18 sampai 19. Amsal 26 ayat 18 sampai 19 ya, Kak. Benar banget. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut, demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, "Aku hanya bersenda gurau." Kita harus biasakan bercanda yang sehat dan smart joke. Yuk sama-sama kita merendah, jangan bukan untuk merendahkan dan menyinggung perasaan orang lain. Ya, jadi kalau bercanda enggak boleh ya singgung-singgung nama orang tua. Biasanya kan gitu kan itu ya. Itu enggak boleh banget. Iya, karena kita harus saling menghargai. Bercanda boleh, bukan berarti kita jadi orang yang selalu serius terus enggak bercanda, enggak ada guyon apa segala macam. Tapi tetap bercanda, tapi jangan sampai perkataan kita menyakiti orang lain. Benar ya, Kak Andrew? Benar banget. Benar banget. Nah,
kita, kalau gitu kita sama-sama mau berkomitmen untuk kita menjaga perkataan kita. Kita sama-sama ngomong ya, aku mau menjaga perkataan kita. Nih ada gambar mulut di sini. Iya. Ngomong sama-sama Kak Jen sama Kak Andrew ya. Aku mau menjaga perkataanku. Satu, dua, tiga. Aku mau menjaga perkataanku. Nah, jangan sampai apa yang kita ucapkan itu membawa dampak buruk buat sekitar kita. Seperti Kak Andrew tadi bilang, think before you speak. Yes. Think, T-H-I-N-K. Ternyata ada singkatannya loh Kak Andrew. Apa itu Kak? Iya, kalau T di sini think, kita harus true. Apa yang kita katakan itu harus benar, enggak boleh bohong-bohongan. Harus true. Yang kedua adalah H, helpful. Apakah yang kita katakan itu menolong atau enggak, memberi manfaat atau enggak. Kalau bermanfaat ya katakanlah, kalau enggak ya enggak usah deh, gitu ya. Terus yang ketiga adalah I. Ini adalah influencer, harus memberi inspirasi buat orang lain. Ya inspiration Kak, bukan influencer, typo. Okay. Ya inspiration ya, harus memberi inspirasi buat sekitar kita. Terus N, nah N ini necessary. Necessary. Penting atau enggak, perlu atau enggak untuk kita katakan. Dan yang terakhir adalah K, kind. Berkata-kata yang baik. Ya, kalau gitu kita mau sama-sama komitmen buat kita think before you speak. Yes. True, helpful, inspiring, necessary, dan kind. Oke, setuju gak Kak Andrew? Setuju dong. Tos dulu dong. Yoi. Oke, kalau gitu yuk kita tutup Alkitab kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa hari ini kami boleh belajar untuk kami mau menjaga perkataan kami. Karena kami tahu Tuhan, perkataan itu timbulnya dari hati. Kami mau punya prinsip Tuhan untuk memiliki sikap hati yang benar. Sehingga waktu keadaan apapun, kondisi apapun, supaya setiap perkataan kami itu tetap membangun, tetap benar Tuhan, tetap mengatakan hal-hal yang positif Tuhan. Think Tuhan, true, helpful, inspiring, necessary, dan kind Tuhan. Kami gak mau mengeluarkan perkataan-perkataan yang buruk atau yang merendahkan orang lain. Bahkan saat kami bercanda pun, kami mau jadi beda Tuhan dari teman-teman kami. Kalau teman-teman kami bercanda-bercanda yang menghina supaya dianggap seru, kami gak mau Tuhan. Kami mau tetap berdiri teguh, kami mau bercanda-bercanda yang sehat, berkata-kata yang membangun. Kami gak takut Tuhan untuk berkata-kata yang benar, meskipun dianggap orang gak seru atau gak asik Tuhan dianggap teman-teman kami. Kami tetap mau berkata yang benar, yang baik Tuhan di hadapan-Mu. Kami gak takut untuk mengucapkan hal yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Voltagers, angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang sangat mengasihimu lebih dari apapun juga. Biar engkau terus menjadi alatnya yang luar biasa, menjadi anak-anaknya yang luar biasa, berbeda dari dunia ini. Biar engkau Tuhan yang menjaga setiap langkah kaki mereka. Apapun yang mereka perbuat, engkau buat berhasil. Biar mereka selalu menjadi anak-anak yang takut akan engkau. Semakin hari semakin dekat dan semakin serupa dengan gambaran-Mu ya Tuhan. Menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa. Menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless. God bless. Nya-nya-nya. Wah, 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 ibadah kita ternyata udah selesai nih. Tapi jangan sedih teman-teman, kita akan bertemu lagi di minggu depan. Tapi sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kita tutup dengan berdoa dan kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik. Yuk, mari kita berdoa. Bapa, thank you Bapa atas segala kebaikan-Mu dari dulu hingga saat ini. Dan Bapa, thank you atas firman-Mu yang luar biasa yang telah Kau berikan pada hari ini. Kiranya firman-Mu ini benar-benar tertanam Bapa dalam kehidupan kami dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Dan Bapa, kami sebentar lagi akan memberikan persembahan kami, kiranya Kau berkati setiap persembahan yang akan kami berikan. Bapa, Kau tidak melihat total Tuhan, tetapi Kau melihat hati kami yang ingin memberikan dengan ketulusan hati kami. Kiranya Ku serahkan segala persembahan yang terbaik hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus. Thank you dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa, memohon, dan menjawab syukur. Haleluya. Amin. Oke, Girl Kids, thank you buat hari ini. See you and God bless you. Bye-bye.